Semangat pagi buat rekan-rekan komunitas awal pekan baru. Buat teman-teman lintas komunitas PKU, PKB, dan PBR, senang pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Kopdar. Nah, hari ini saya mau perjelas apa itu WRC. WRC itu ada tiga wadah di sini, ada PKU, ada PKB, dan ada PBR. PBR itu kita khususkan buat R2. Untuk PKU dan PBR, PKB itu kita orientasikan ke program 4, R4. WRC ini adalah lahirnya dari 7 kota. Tempat awal terbentuknya itu di Jabodetabek. Dan itulah yang membuat kita gabung di sini. Tepatnya 1 bulan yang lalu kita sudah pakikan api yang sudah mati di Pekanbaru dan sekarang sudah hidup kembali. Dan forum WRC sekarang ada di tiga klan kalau bisa saya bilang. Jadi dan kita sudah begitu luar biasa karena WRC ini napasnya adalah sesuai dengan temanya, unit reaksi cepat, dan itu sudah dialami oleh semua teman-teman di Pekanbaru. Kita rencananya akan melebar ke masyarakat, kita akan menjadi mitra kepolisian, kita juga akan menjadi mitra dinas perhubungan, dan kita juga akan menjadi mitra semua rekan-rekan roda 4 roda 2 di Pekanbaru. Banyak planning ke depan, banyak hal-hal yang luar biasa yang sudah kita siapkan. Kita juga akan fasilitasi driver kita menjadi driver elit, kita juga sudah persiapkan materinya, dan kita juga sudah persiapkan untuk jaminan masa tuanya dan asuransi kesehatannya. Banyak hal lagi yang akan kita persiapkan. Oleh sebab itu kita akan membuat Kopdar Akbar di tanggal 22 April 2019 ini. Dan lebih detailnya saya serahkan kepada rekan saya, susunan acara dan segala sesuatu yang akan kita lakukan di Kopdar tersebut. Silakan Om Mahmud. Baik, rekan-rekan WRC di Pekanbaru. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Om Tarigan mengenai apa itu WRC. Tujuannya itu sudah cukup jelas barangkali seperti yang dipaparkan oleh Om Tarigan. Seperti misalnya menjalin silaturahmi antar DO di Pekanbaru. Kemudian juga kita bahu-membahu saling membantu jika menghadapi persoalan di jalanan. Kemudian itu juga kita bisa dan siap membantu masyarakat umum, tidak hanya teman-teman atau rekan-rekan di bekerja, bahkan kita targetkan juga menjadi mitra dari aparat penegak hukum, kepolisian, jika itu memang satu visi dan misi. Dan yang terakhir adalah kita bisa juga berperan di kegiatan sosial lainnya. Ya, yang dianggap barangkali di WRC itu kita mampu dan bisa kita jalani. Untuk merangkum itu semua, untuk kita bisa memanfaatkan momentum itu, kita adakan Kopdar Akbar WRC. Ya, agar semua kita di Pekanbaru ini benar-benar bisa solid, kompak, bisa berkumpul, bisa kuat secara berjamaah, secara bersama-sama. Itu tujuan yang paling penting yang ingin kita targetkan di UPRC. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan Tante Pipi. Saya hanya menambahkan sedikit ya. Saya hanya berharap kepada teman-teman DO semua, driver online kita, baik roda 4 maupun roda 2, untuk hadir dalam acara kita pada hari Senin yang sudah disebutkan sama Om Tarigan, hari Senin tanggal 22 April 2019. Ayo kita ramai-ramai, kita semarakkan acara Kopdar Akbar kita pada hari Senin tanggal 22 April. UFC.